I'm at the moment, if you're wondering why I'm laying like this, it's because I'm in a hospital bed and I'm facing death, certain death. Ya Tuhan, Engkau perlindung aku, Engkau selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Catfield, dia adalah seorang mu'alaf yang meninggal kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan dia mu'alaf adalah 15 tahun sebelum dia meninggal, kira-kira 17 tahun yang lalu. Kemudian ketika dia dulunya masih sebagai pembenci Islam, dia mengakui sendiri dulunya dia membenci Islam. Lalu kemudian dia mencoba membaca kitab suci Al-Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada halayak ramai bahwa Al-Quran adalah tempatnya bacaan yang sadis, kira-kira demikian. Kemudian apa yang terjadi setelah membaca Al-Quran? Dia merasa takjub dan kemudian menjatuhkan hatinya, membuat pilihan dia menjadi Islam dan memeluk agama Islam. Agama yang sangat indah menurutnya. Kemudian bagi Anda sahabat Iwan Villa, dengarlah pesan dari Catfield ini bahwa dia mengatakan kalian harus mencoba membaca Al-Quran minimal 1 kali seumur hidup supaya kalian tahu apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena Al-Quran mengandung segala macam jenis jawaban apapun yang menjadi permasalahan kita di dunia ini. Dan menjelang kematiannya, si Catfield ini, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah takut lagi menghadapi kematian. Benar memang, karena ketika dia masih menjadi oten atau penyembah manusia, semua orang pasti yakin bahwa ketika mati dia akan kemana, akan menjadi seperti apa. Dan itu sulit sekali dijelaskan di dalam kitab mereka, yang ada hanyalah sahabat Iwan Villa. Kemudian si Catfield ini menyampaikan setelah dia menjadi Islam, dia menjadi tenang, dia menjadi tidak takut lagi menghadapi kematian walaupun kanker sudah menggerogoti tubuhnya. Karena dia tahu bahwa seorang mu'alaf dosa-dosanya diampuni, semua dosanya diampuni. Berbeda ketika Anda menjadi murtad, maka otomatis Anda sudah menerima yang namanya dosa waris. Begitu Anda murtad, langsung mendapatkan dosa waris. Tetapi ketika Anda mu'alaf, maka semua dosa-dosa Anda dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perbuatan amal baik Anda tetap menjadi catatan baik yang akan Anda terima kelak di Yaumil Hisab. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh si Catfield ini. I'd like to speak to people in general about Islam and what it is and what it is not. Because I know that today we are looked at like we are some kind of poison. The news that is reaching the average person out there is derogatory nonsense that doesn't portray or even come near Islam and what it is and what it is not. Now I'm facing death. And through the gift of the Quran, I don't fear it. It took away that fear, and I'm now approaching death quite quickly. Then there is no fear. Anything is possible. Read a Quran once in your life. Once in your life, read a Quran and ask yourself, is not the truth? Some of you won't see it, some of you will. But mashallah, you will know. You will know if you read that book and pick it up. It is the plain and simple truth. Ya, bagi Anda yang sudah mulai menerima hidayah,
mari bergabung karena sudah banyak sekali dari golongan Anda yang sudah login kepada Islam. Cobalah mulai dengan membaca Al-Quran Allah, atau yang paling mudah cobalah membaca tentang kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Nabi Muhammad semenjak masih dalam kandungan sampai dia wafat. Insya Allah hidayah akan semakin memperkuat Anda, meneguhkan hati Anda untuk kemudian menerima kebenaran dan cahaya Islam. Jangan ragu, karena hanya di Islamlah keselamatan itu terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang hanya Allah lah pencipta surga dan neraka. Jadi Allah lah yang paling berhak menentukan siapa umatnya, siapa ciptaannya yang nanti bakal menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Jangan menyembah utusan, karena utusan belum tentu membawa Anda ke surga. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang akan memberikan hidayah kepada Anda yang percaya dan yakin bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir, nabi penutup. Sahabat Wan Villa, berikut ini adalah video ketika ini masih tetap tentang kematian ya. Masih tetap tentang kematian. Jangan sampai kita itu mati dan wafat tidak dalam keadaan Islam, apalagi kita sedang nyanyi-nyanyi. Walaupun kita muslim, seandainya kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam kondisi kita pada saat nyanyi-nyanyi, pegang mic lalu tewas, naudzubillah. Suma naudzubillah, insyaallah neraka menunggu Anda. Mari bertobat dan silakan saksikan apa yang terjadi di dalam video berikut ini ketika mungkin ini seorang pendeta dan yang satunya lagi pendeta perempuan yang meninggal, dicabut nyawanya ketika dia belum selesai bernyanyi di dalam gerejanya. Mari kita saksikan. Dengan kata-katanya, tak ingin ku dibuat asing, selalu berada dekat, selalu bersama. Sahabatku, singkat bisa bantu jadikan, ini tolong ya, sininya dijadikan satu lagunya ya, dijadikan satu bagian, ya, bersama-sama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kematian yang paling tidak diharapkan oleh kita umat yang beriman, oleh kita umat Islam ya, kematian yang su'ul khotimah. Tentunya kita semua yang Islam menginginkan kematian yang husnul khotimah. Misalkan ketika Anda bersujud sedang sholat, kemudian Anda dicabut nyawanya oleh Allah, itu adalah kematian yang sangat luar biasa indahnya. Dan insya Allah, Allah langsung menjadikan kita mati-mati syahid dan kita dibebaskan dari yang namanya yaumil hisab, otomatis surga. Insya Allah. Insya Allah. Sahabat Wan Villa, berikut ini juga adalah sebuah kematian yang menimpa mungkin seorang pendeta atau mungkin juga seorang jemaat di dalam gereja ketika dia sedang nyanyi-nyanyi. Mari kita simak. Agar aku tak dibenci, karena hanya ku halah berhidupnya. Ya Tuhan, Engkau berlindung.